Baik, saudara-saudara sekalian, ini rumah teman kita ya, yang baru pulang dari Amerika. Hari ini sampailah ke tangan saya. Akan kita buka unboxing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat ketemu lagi dengan saya Latif dari Surindo Family Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan berkunjung ke salah satu teman kita yang baru pulang dari Amerika, New York, Amerika. Dan sekaligus kita akan mengambil paket dari salah satu subscriber kita yang sangat peduli dengan kita. Namanya nggak mau disebutin ya, dari Norwegia, tapi beliau asal Indonesia, yang sangat peduli dengan kita dan mengirimkan sebuah alat untuk kepentingan konten kita, YouTube kita, yaitu Surindo Family Channel, dan dititipkan kepada orang yang ada di Amerika. Dan hari ini pulang, kita akan mengambil paket itu. Ikuti video kami. Baik, saudara-saudara sekalian, ini rumah teman kita ya, yang baru pulang dari Amerika, New York. Dan ini keturunan Jawa yang blasteran Cina ya, karena kayak Cina ya. Hanya Cina tapi bukan blasteran. Asli Jawa. Ini kalau di Suriname ya, meskipun rumahnya tidak sebagus di Jakarta, tapi mobilnya 3-4 itu loh. Ya rata-rata 3 lah satu rumah. Beza. Kita bawakan oleh-oleh kebanggaan orang Suriname, tempe. Orangnya sudah berada di pintu. Ayo ikuti. Assalamualaikum. Kong Weti yong. Kong Weti yong. Ayo. Je. Assalamualaikum. Wes salat. Ya. Alhamdulillah, kita sudah sampai di tempat Bapak Wagimin Strokaryo, salah satu keturunan Jawa blasteran Cina ya Pak? Mbahmu Cina? Oh enggak, enggak Jawa. Jawa tok. Tapi kayak Cina ya? Ya kayak Cina. Ini baru pulang dari Miami ya? Miami apa? New York? North Carolina. Ya untuk Amerika. Amerika Serikat ya. Baru ketemu sama Joe Biden ya. Alhamdulillah di sana suhunya sangat rendah ya. Cendek banget toh anune toh? Apa? Apa jenenge? Were cendek banget anune, adem banget ya. Oh iya, kena kalain adem kene ya. Ya, karena kita tahu di lewat berita televisi di beberapa apa namanya? Internet bahwa Amerika sekarang sedang dilanda bencana AIDS ya. Ya, iku nganu toh bawa North Carolina ku iku koyo distrik ngono. Ya, gon koyo Beaufort, kowe nang Jakarta iku nang Bandung ngono. Sing gon adem ngono ya. Gon okay. Adem, padang gone adem. Oke, Pak Wagimin, aku matur nuwun digawake iki. Masyaallah. Iki wireless microphone dari pemberian dari salah satu subscriber Surindo Family Channel yang berada di Norwegia. Sayang sekali beliau tidak mau disebut namanya, saya maksud, karena beliau pesan sama saya sudah ngasih jangan diumumkan Pak Latif. Saya tidak bermaksud mengumumkan, tapi ini bentuk rasa terima kasih saya kepada salah satu saudara kita dari Jakarta yang berada di Norwegia. Karena mau ngirim langsung ke Suriname tidak bisa, Amazon yang ada di sini nggak bisa, kemudian dikirim ke Amerika. Kebetulan teman saya, Bapak Wagimin Strokaryo, berada di Amerika, terus dititipkan kepada beliau. Nah, hari ini sampailah ke tangan saya. Akan kita buka unboxing ya. Ini wireless microphone. Cukup bagus sekali, di Suriname nggak ada. Neng Suriname orang yang baik, Pak. Benar? Iya. Oh. Neng Suriname ora eneng. Nah, mulane
Alhamdulillah. Iki koyo padha wae. Aku entuk mikrofon wireless. Ini pemirsa. Nah. Satu, dua. Ya, double. Kemudian dikasih satu lagi nih. Mikrofon wireless lagi nih. Ah. Masya Allah. Saya buka lagi. Ada dua macam ini. Ada mikro, ada makro. Ini yang makro. Jadi jacknya agak besar ya. Agak besar, USB-nya agak besar. Kemudian ini yang kecil ini. Nah, ini yang kecil. Tapi kita bisa berikan setelan ya untuk menaruh yang lebih besar. Kalau itu ngomong. Baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman saya yang dari, saya nggak tahu persis alamatnya di mana, di Jakarta atau di mana. Yang jelas beliau lagi kerja di Norwegia. Jadi beliau kontak melalui Surindo Family Channel, kemudian melihat keprihatinan kita Surindo Family Channel yang merangkak dari bawah, interview dengan orang melalui kabel begitu ya. Sekarang dibelikan seperangkat alat untuk interview, dan ini luar biasa. Kami terima kasih sekali, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Amal yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala di kelak kemudian hari. Sekali lagi terima kasih. Saya sekeluarga serta teman-teman yang ada di Suriname hanya bisa mendoakan semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya, kemudian ya tetap iman dan Islam. Demikian. Pak Wagimin, Pak Emin kelahirannya nih ya. Pakku, ya keborogen Indonesia. Indonesia? Ya. Pakku, makku Indonesia. Hah? Oh, ya pakku. Apa mbae? Pakku. Indonesia. Ya mbae, mbae, mbae Indonesia. Oke, berarti pak, generasi ya. Nomor 3 ya. Ya. Nomor 3. Bawang di, Pak. Strokaryo iku. Oh, aku ora ngerti bawang di iku. Bian mbae-mbae ora nganu to, ora Solo, Bu. Ora. Cilik-cilikan mbae ninggal ora ngomong karo awake dhewe manggone nanti biyen. Solo. Oh, Solo ya. Pemirsa, namanya Pak Wakimin apa Wagimin? Wakimin. Oh, Wakimin Setrokaryo, katanya dari Solo dulu mbah-mbahnya ya. Ah, lha piye artikel e kok piye nang Indonesia? Ya kepingin sul-sulure nak Inter. Nah, Inter iku ya. Insyaallah pemirsa. Beliau akan bersama-sama kami ke Indonesia, insya Allah kalau jadi. Ya, insya Allah ya. Kita coba akan telusuri apa namanya melalui buku-buku dokumen yang ada di KBRI maupun yang ada di Belanda. Kita akan coba cari ya. Kalau family Setrokaryo itu dari daerah Solo dan sekitarnya situ, kalau memang ada family mungkin agak sedikit mirip-mirip dengan Pak Wakimin ya, sedikit mirip. Dan kebetulan namanya mungkin agak ada kesamaan, barangkali itu ya, barangkali itu. Lah kepiye Pak, neng Amerika itu neng ngene sapa? Neng ngene anake. Anake ya, anake ka oke sih neng Amerika ya, neng biro? Loro. Loro ya? Ya. Wah. Carlos, Carlos Sylvia. Sylvia. Kerja apa neng ngono? Body shop. Apa itu? Body shop yang gak main motor kayak Pak Cokro ngono. Oh. Spointer ya? Spectre ya, body shop, Spectre, Edik, karena Edik. Lebih kahanane Amerika saya, ekonomi terus. Ekonomi mari selah. Ora mari nganu. Ya stabil mami. Aku peduli nganu. Moro seikis bal mari larang setitik. Larang ya. Ya. Ora kaya mbiyen meneh. Berarti larang. Berarti pancen hero-hero lah. Saya ini ya, repot-repot ya. Oral Suriname ya. Ya silan mare iki mare kaget aku. Moro erek ya. Iya. Dolar tekan 30 ya. 30 siji. 30 loro. 30 loro. Iya. Wah, iku sing sing gajane dolar ya seneng iki ambasador iki. Dawet nak dolar iku 30 loro apa-apa. Heeh. Cek kaya mangan lah kene tukune iku lara. Ya iku. Iku kaget iki saiki. Jadi ya. Pemirsa, ini sebagai gambaran saja, ternyata memang ekonomi dunia lagi mengalami resesi ya. Jadi tidak cuma Suriname saja, Indonesia, apalagi Ukraina, Rusia yang sedang dalam pertikaiannya. Amerika saja yang negara digdaya. Beliau no, baru datang dari Amerika, tahu sendiri bagaimana situasi dan kondisi ekonomi sekarang. Dulu, waktu dulu ya, satu tahun sebelum ini, mungkin di sana
makan murah, semuanya murah ya. Yeah. Sekarang sudah mulai merangkak naik. Bahkan angka kemiskinan katanya di Amerika melonjak. Jadi sekali lagi kita tidak bisa menyalahkan siapa saja, apalagi kalau saya melihat di Indonesia, sepengetahuan saya Indonesia malah justru stabil ya. Dolar sekisaran 15.400 atau 15.500 gitu. Bayangkan Suriname sampai 30 ya. Suriname sampai 30. Bensin 1 liter itu sampai hampir 30 SRD. Hampir 30 SRD, bayangkan. Itu kalau di Indonesia mungkin sudah demo besar-besaran ya. Indonesia murah. Ya. Indonesia murah, Pak. Murah ya. Sekarang kemarin murah. Ya. Sak galon, telung liter ongfir ni tak toh, sak galon, iku pirang dolar, soms, $3 soms sampai $3 sufilus, iku kono metuk munggang loh. Ya berarti sak dolar seliter, sedolar. Sak kanu jadikan. Sak jadikan ya, jadikan pirang liter. Dipen ah liter. Oh ya berarti orang tekan sak dolar. Ya ora larang toh. Ya, ora pati larang. Larang. Dan Suriname sak dolar. Ya. Sak dolar ya. Heeh. Lah nek Indonesia iku bensin 12.000. Ya tergantung anunya. Ya sekitar 50 sen ya. 50 sen dolar. 5 sen. Es murah kono. 5 sen yo murah. Murah kene ya. Iya. Mabaut nganune paling ana di France Midland. Nah kalau mau petrol di France Midland, dari Indonesia toh, mau api toh. Price. Ya. Ya price kono mau bungkok. Mau murah. Maran maalina kusek kono ya tur barang. Tur. Ya. 15. Kono 15. Honda tomo 15 Honda saiki. Ya 15,000. 15,000. Ya. Rupiah. Ya rupiah. 15,000 rupiah is ongfir in dollar ya. Mana kono? Nah, di luar wong-wong, oke, wang itu yang kecana api, orang apa-apa. Macam, by for bill, wang keponan-keponan itu, kecontrang-terang itu, by for bill dibayar 20 ribu itu, by for bill 20 ribu itu, orang apa-apa itu, sino, ya tak? Iya. Tapi, Pak, kan orang Indonesia, ini salah res gajian, rong million, ya. Rong juta, ya. Neng Indonesia, esiknya enggak urip lah. Esiknya enggak didrai. Juta itu, uang million, nek jorokane uang dosen million, nek jorokane dosen, dosen ya, nek ngono tuh dosen ya, ya nek tuh dosen inter, iya, inter ngano. Om dat neng Indonesia itu prese ora pati dudur banget, ora ya, payo kene, ya. Suriname kebangetan banget ya, lagi kepanen. Lah saya ini brut kau yang nemis, bayarnya 5 tak, ya. Lambian 5 perak, ya. Rong tahun, ya setahun saat durungnya 5 perak. Ya tin SRD lah. 20 lah. Saya ini wis. Seket. Lah ya kepiye sing arep? Nah. Makanya luar biasa ini Suriname lagi inflasi ya. Terjadi inflasi kemudian resesi ekonomi. Cuma saya herannya, aku ngumun karo rakyat Suriname ya, Pak. Ya. Kuasi koyo ngono larange tok esi iso drai. Sedrai ora gelut ora apa-apa. Ora gelut, ora demonstrasi, ora aksi. Ora podo kelakhe well ya. Kelakhe ya. Iku kelakhe ya dapat coba wong-wong siji-siji ngono. Dinapi esi iso drai ngono lho. Iso urip. Mangan yo kan liwat sapi. Iya. Nah, dan Amerika iwat sapi di gua gua iyo. Aku sampai aku nang kene nang kono sampai aku. Sampai iwat sapi iwat pita jelek aku. Nang kene aku tuku iwat sapi iwat pita suku tak. Wah pak iwat pita iyo kok 100. Iya. Lah iku aku lah tekok lah iki mbok nganu dicacah iki iwat iki. Lah piro iki kilone? 8.5. Iku urung 2 kilo iku. Iya. Yeah. Wis ni kentek. Ya Suriname. Suriname aku tuku. Sabene sadurunge budal piro? Honda oh, ya. Iya, mari ri delek ya ongfer ya ongfer. Ya Honda Honda 20 Honda dak tak sok ongfer. 300 sing gede. Ya iku. 350. Apa tinapi ya perlu sabar. Ya, menawa kok aku ya. Om Dati ki kegiatan karo politik ya. Ya. Engko tuh dosen
24 orang yang 24 menawa bakal stabil menawa bakal insyaallah ya bakal ekonomi Pak bakal nganu stabil sedikit orang bersek presen nyelot mudun nyelot mudun saya kira tak dulu ke ya apa sih dulu lagi kalau Presiden Suriname Al Mukarrom Bapak Santoki itu wis ngekei tusprak ngekei pidato neng parlemen ya jadi eneng sistem sing kudu dijalanake bareng-bareng masyarakat Suriname kudu in head kanggo nerapake program-program sing eneng neng pemerintah. Lah nek iso diterapake bareng-bareng iku mengko kurs iso mudun gitu. Jadi nilai tukarnya bisa mudun. Nah, turun ya. Kemudian Bapak Al Mukarrom Bapak Santoki ya juga sudah melobi ke India karena Suriname punya utang dengan India ya. Duwe utang nang India, Pak. Oh. Iku jere arep dibayar karo fleksi. Fleksi artinya alon-alon ora apa-apa. Ya. Iku India wis ngekek itu timing ya. Ati. Terus entuk duit soko Holland. Nggih. Yeah. Ni kentin pin 5 million euro. Suriname. Dadi engko nek eneng backing iso stabil ekonomi. Oh. Ceritane koyo ngono. Oh iya. Yambo iya. Realita. Apa iku sosok politik? Karena politik delokne omonge wae. Apa iku sosok politik ben ora ngaruh rakyate ya ora. Wis aku ora bemuya aku wong Indonesia nang kene wis nunut kerja nang kene ya. Sing penting rakyate podo ayam tentrem ora ning tropi-tropi ora ning jugu-jugu ya. Kabeh podo in head wasi abot disangka bareng kepenak ya dinikmati bareng. Karepe kaya koyo ngono Pak ya. Ya. Nah terus ora ning jalusu siji lan liyane. Wis pokoke urip ayam tentrem bangun desa ngono. Iya. Iki Bapak Wagimin ya rencananya arep ning Indonesia. Rencananya mau ke Indonesia bareng kita-kita kalau jadi nanti bulan Agustus ya. Insyaallah. Tapi kita juga tidak tahu karena ada beberapa hal yang masih mengganjal di perjalanan kita. Salah satunya adalah izin tinggal permanen yang sedang kita ajukan. Kalau itu jadi, kita akan bebas keluar masuk ke Suriname. Baik. Itu saja pemirsa ngevlog kita hari ini dengan Bapak Wagimin. Wagimin Setrokaryo, salah satu keturunan Jawa yang berasal katanya dari Solo dan sekitarnya. Akan kita coba telusuri terus nanti. Kalau memang betul dari Solo ketika kita ke Indonesia, semoga kita akan bisa ketemu dengan Bapaknya. Nah, bagi teman-teman yang dari daerah Solo dan sekitarnya, barangkali ada yang mengetahui family name ya, family name Setrokaryo Wagimin ya. Itu mohon diinformasikan barangkali itu family dari Bapak Wagimin yang ada di Suriname. Demikian terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan Anda sekalian. Dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe dan share. Semoga ini share channel ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya ingin aku nanti saya ini. Halo, Eko. Ya Pak, sambil Pak. Ayo. Oke. Pemirsa, kita diajak makan ini. Jangan bening. Bu Martini, Pak. Bening, Pak. Ya, Pak. Wis, itu top, itu. Sambalnya terasi toh? Iya, ini sambal terasi. Makan yang banyak biar kuat. Ya, Bu. Ayo. Ayo. Bisa. Saver. Kalau orang Jawa bilang ngantrong. Panas aku tuh kok. Ah, utang toh ya? Ora, Boy. Ya tak cekel toh. Woi. Motorku pasti, Pak. Aku nang Amerika ngomong-ngomong sini nang kelep lah kepiye kelep toh nak kowe nak mule klub duwe foto ngowo foto lah kowe wis duwe foto wae Pak Joko tak celang toh motorku pasti ping piro walah saiki tak tukuke ngono kelas kok ayo
Kok ide iki? Goreng. Wis lakon kebakok. Lep. Yen dhewe kok lek karo. Ucapmu sito, Pak. Hah? Sito. Sito. Oh, iya. Ya Allah. Oh. Nggak ngepuk ngomong, tak ngomong, tak ngebel anak ya. Nel sasi Agustus sama Noy orang larang. Iya, tapi ya, tidak lagi. Ya, tulan Bruno mangan, tulan Bene mangan, mulanya lemu. Itu pak. Ini yang bertuah sama. Iya, oh iya, kono ya. Pernah moro. Pernah moro, iya. Pernah mesane kebong, nggak kan karo iki-iki kok. Bener, enak, Bu. Iya. Dalam aku seneng tau, aku ini belum makan jangan pening. Lah, kono sosok iwa, wae. Oh, ala. Alhamdulillah, pemirsa, kita sudah kenyang. Makan di tempat Bapak Wakimin Setrokaryo ada jangan bening. Jangan bening itu kalau di Jawa namanya TG. Ada bayam, ada kacang. Apa ini, Bu? Bayam karo kacang. Oh, sosok bayam karo kacang. Kemudian ada ikan ayam. Bukan ikan ayam, ada daging ayam. Biasa Suriname itu wajib ini. Oh, ini sahabat ada terasi. Ada obat yang luar biasa. Sambal terasi namanya. Waduh, pedasnya bukan main. Nah, mungkin cabenya cabai anjuma ya. Tapi